Hai semua, berikut ini cara mengubah ukuran font atau huruf di HP Samsung Galaxy J5 ya. Nah, di sini saya menggunakan Samsung Galaxy J5 Pro ya. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silakan masuk di bagian pengaturan. Nah, selanjutnya teman-teman pilih di bagian tampilan yang ini. Lalu cari yang namanya gaya dan ukuran font. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ukurannya dari yang kecil sampai yang besar. Nah, untuk mengubah ukurannya, apabila teman-teman ingin membesarkan, tinggal geser ke kanan. Nah, maka dia akan makin membesar. Kemudian apabila teman-teman ingin mengecilkan, teman-teman bisa geser ke kiri ya. Nah, cukup mudah sekali. Kemudian di sini kita juga bisa membuat font tebal. Nah, dengan cara aktifkan yang ini. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara mengubah ukuran font atau huruf di HP Samsung Galaxy J5. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.